Hari ini podcast giliran ke Ibu Uyun hmm. Bukan giliran, sudah janji Sudah janji, ya. cuman lagi lagi rapat Bang, kira-kira podcast hari ini tentang apa nih Bang? Oh iya, oke, okay. jadi kita kan sudah janji jauh-jauh hari Ternyata hari ini beliau ada Pak Ibu nanti ada Pak Ibu mudah-mudahan bisa ya. uh, menerima undangan kita kan minta data data. Jadi kita mau sampaikan ke publik ini Pak ya, ya. di DPRD itu kan ada komisi, ada badan uh, badan musawarah, Bams, ya. ada badan anggaran, ada lagi alat kelengkapan nanti Kita kaitkan satu-satu ke ibu jelaskan. Bahkan ada staf ahli, staf ahli untuk DPRD. Wah luar biasa ada staf ahli Nanti gitu. Kita tanya, mudah-mudahan ibu itu bisa menerima kita dan bisa tersampaikan kepada masyarakat luas. Nah, maksud saya begini, kemarin kan wakil ketua satu, ya. Bapak Asli ya kan? Nah, sekarang wakil ketua dua, ya. Ibu ya. Kemarin soal tentang janji politik. Ya, Eh, seperti Sekarang kurang lebih apa nanti, Pak? Di samping kita tanya tentang sejauh apa pengawasan daripada hmm. DPRD ke eksekutif, hmm. uh, tentunya kita juga, ya, tadi poin yang saya sampaikan tadi, hmm. di samping ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Gitu. Agak, ya. kali ini yang kita potret saksikan gayanya agak ya uh, pertama sekali pertama hmm. sekali perempuan uh, menjadi alat kelengkapan dewan dan unsur pimpinan hmm. wakil ketua dua di Kota cirebon saksikan ya sahabat tugas tv yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pegasi tv dimanapun anda berada jumpa lagi dengan kami dari gedung dprd kota Cilegon yang kita cintai ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon, disingkat dprd kota Cilegon adalah lembaga legislatif uni kameral di kota Cilegon provinsi. Banten. Dewan ini terdiri dari 40 anggota yang dipilih dari empat dapil. Dengan sistem representasi profesional terbuka pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2019 lalu. Untuk periode 2019-2024, ada sosok anggota DPRD Kota Cilegon, perempuan yang mana menjadi alat kelengkapan dewan unsur pimpinan yang pertama dari kaum hawa, dimana berasal dari partai PKS, inilah podcast Libas Lugas TV dengan narasumber wakil ketua 2, hajah Nuratul Uyun. SEMAK dengan topik mengulas apa manfaat tim ahli DPRD dan kelengkapan dewanya. Sahabat Lukas TV, tentunya acara ini dipandu langsung oleh host senior Lukas TV dan sekaligus pimpinan Lukas TV. Inilah dia, Bang Badia Sinaga. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke okay, sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada di Nusantara Seperti kata Pak Blankon Kita berada di ruang kerjanya wakil ketua-dua di Perde Kota Tergon Saya panggil lebih asik Bu uh, Bu Haji Uyun Iya Bang, okay. siap Bu mohon maaf, terima kasih Ibu berkenan nih Kita Sama -sama, datang pingin tahu nih sahabat Lugas TV apapun publik Apa sih... Uh, manfaat daripada tugas tim ahli DPRD dan juga alat kelengkapan Dewan nanti ya. Oke, silakan menyapa sahabat Lugas TV. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya buat para pemirsa Lugas TV dimanapun berada. Saya Nuratul Uyun, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Senang sekali pagi hari ini saya bisa ketemu sama Bang Badia Sinaga. Dari Lugas TV, beserta seluruh krunya, apalagi tadi Pak Blangkon sudah memberikan pembukaan yang luar biasa keren. Oh. Senang bergabung di sini, senang menyapa pemirsa Lugas TV dan semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Uyun. Oke, sahabat Lugas TV kita akan coba tanya, -tanya nih, kurang lebih ada 10 pertanyaan. Oke. Okay. Banyak juga ya Pak. <laughs> Untuk yang pertama, Bu, bagaimana tupoksi tim ahli DPRD dan sejauh apa transparansi rekrutmen tim ahli DPRD ini Bu? Uh, tim ahli pimpinan ya, ya. Yeah. memang di tahun 2022 yang sekarang kita jalani, salah satu yang kita fasilitasi adalah adanya tim ahli pimpinan DPRD Kota Cilegon. Ada uh, lima orang lima? yang direkrut. Uh, oh sorry, empat orang. Empat empat, ya, orang. Ya, ya, benar, empat, empat empat orang yang direkrut untuk bisa membantu tugas kami di pimpinan okay. dalam rangka oh. uh, terkait dengan uh, menjalankan tugas fungsi di DPRD. Okay. Karena secara tupoksi, secara fungsi DPRD yang melekat, kami itu kan ada fungsi penganggaran, hmm. ada fungsi pengawasan dan ada fungsi legislasi di dalamnya dan tenaga di pimpinan ini tentu saja direkrut mm. untuk bisa memfasilitasi agar tiga fungsi yang kami jalankan di pimpinan DPRD mm. bisa berjalan secara kondusif dan berjalan lancar mm. sehingga kemudian rekomendasi yang disampaikan itu menjadi bahan yang kemudian kita bahas untuk bisa ditindaklanjuti bersama dengan para uh, alat kelengkapan dewan yang lain yang ada di DPRD Kota Cilegon. Uh, contohnya ngasih masukan Betul, atau seperti apa gitu? ngasih masukan, okay. ngasih pertimbangan, uh. melakukan kajian, kajian gitu kan, okay. iya. kalau sekiranya misalkan nih ada raperda inisiatif ya. yang akan dimunculkan dari DPRD Kota hmm, Cilegon. Hmm, hmm. Kan kalau raperda inisiatif itu inisiatif DPRD, hmm. maka DPRD yang mengusulkan. Hmm. Nah, sebelum itu dilakukan pembahasan, maka pimpinan staf, uh, tenaga ahli pimpinan melakukan kajian terlebih dahulu. Okay. Stakeholdernya siapa saja yang harus diundang di, dilakukan uh, pertemuan pembahasan diskusi sharing terkait dengan draft raperda yang akan dilakukan pembahasan itu. Sehingga oh. apa yang menjadi aspirasi masyarakat terhadap fasilitasi pemerintah daerah melalui peraturan daerah yang akan dibahas dan ditetapkan bersama DPRD di itu tepat sasaran dan sesuai kebutuhan dari stakeholder ataupun masyarakat yang ada di kota Cilegon. Wow, luar biasa. Jadi itu mungkin akademisi, Bu, atau memang umum? Atau seperti apa? Ada berlatar akademisi, okay. ada memang yang berlatar belakang memang mereka sudah mempunyai pengalaman terkait dengan siap. dunia pendidikan, dunia siap, kajian. Siap. Itu menjadi salah satu yang kemudian eh, indikator yang dijadikan penilaian oleh pimpinan DPRD dalam rekrut. Wow. Ada fit and proper testnya juga. Oh ada bu ya? Oke, okay. sahabat tugas TV. Itu fungsi dan tugas dari tim ahli DPRD ada empat. Sedangkan uh, pimpinan ada tiga Satu lagi untuk monitor kali Bu Koordinator atau apa itu Bu. Atau uh, barang-barang aja gitu Ya pokoknya empat orang itu diberikan uh, Tukoksi -tuk untuk bisa bersama-sama Oke okay. gitu. <laughs> okay, Bu selanjutnya sahabat juga TV Publik ingin tahunya Alat kelengkapan Dewan Bu uh, Seperti mungkin pimpinan ya. Ya, Ada tiga nih komisi ya. Komisi kalau nggak ada Ada empat ya Bu ada ya empat, uh, Badan musawarah Badan legislasi daerah Badan pembentukan peraturan daerah Badan anggaran Singkat-singkat aja, Bu. Silahkan, ya. Bu. Ya, kalau kita bicara tentang alat kelengkapan Dewan, pasti hmm. di dalamnya ada pimpinan DPRD. Ya. Kita ada tiga orang di sini. Uh, kemudian, ada juga komisi-komisi. Komisi 1, 2, 3, dan 4. Komisi 1 terkait dengan uh, pemerintahan. Pemerintahan. Ya, ya. jadi teman-teman yang perwakilan fraksi, yang ya. diutus ada di Komisi 1, bermitra kerja dengan OPD-OPD yang beririsan atau berkegiatan terkait dengan pemerintahan. Siap, siap. Kemudian, Komisi 2. Komisi 2 juga sama. Isinya adalah para uh, anggota dewan ya. yang perwakilan dari fraksi-fraksi yang diutus untuk bisa hadir di dalam komisi 2 terkait dengan kesejahteraan masyarakat. masyarakat mitra kerjanya sudah ada juga ditetapkan ya. dalam uh, tata tertib kami kemudian yang ketiga komisi 3 tentang aset dan pendapatan daerah sama isinya perwakilan para utusan fraksi ya. yang bergabung di dalam komisi 3 untuk membahas terkait dengan bagaimana aset dan uh, pendapatan daerah itu bisa berjalan hmm. dan kemudian bisa dilakukan uh, Usulan masukan Mentri ataupun kata -kata Rekomendasi ini. dari Komisi 3, Bang. Gitu. <laughs> yes. Kepada mitra kerja opd nya Dan yang keempat adalah Komisi 4. Yeah. Komisi 4 ini terkait dengan uh, ekonomi, pembangunan. ekonomi pembangunan. Ya, pasti beririsan dengan OPD-OPD uh, di, uh, atau dinas yang berkaitan dengan infrastruktur, perdagangan, gitu ya itu menjadi bagian yang kemudian bersinergi dengan DPRD dalam rangka menjalankan tupoksinya tadi. Fungsi yang melekat di tiga hal tadi, uh, penganggaran, kemudian legislasi dan pengawasan. Oh, okay. Ada lagi badan musyawarah. Badan musyawarah musyawara. oh. musyawara itu yang merancang, meracik kegiatan DPRD selama misalkan satu bulan ke depan, gitu ya. Okay. Bahwa ini harus kemudian dis, uh, dibahas oleh badan musyawarah untuk bisa menyusun kegiatan-kegiatan DPRD agar bisa berjalan dengan baik Oke. sesuai dengan mekanisme yang ada dan terfasilitasi melalui kehadiran para anggota yang diutus oleh fraksinya di badan musyawarah ya, badan pembentukan peraturan daerah Bapak, namanya. Ya, Bapak perda namanya badan pembentukan peraturan daerah berisi eh, sama juga perwakilan dari fraksi-fraksi yang membahas terkait dengan kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas mm -hmm. yang berkaitan dengan pembahasan mana yang akan dijadikan sebagai menyusun program mana yang akan menjadi program legislasi daerah di uh, tahun misalkan tahun 2023, Bapak Pemperda yang melakukan pembahasan. Okay. Kemudian juga uh, terkait dengan usulan-usulan uh, Raperda yang akan masuk ke dalam DPRD, okay. yang diusulkan oleh eksekutif, maka itu pun juga harus masuk ke dalam Bapak Pemperda oh, terlebih dahulu. Okay. Dikaji dulu, dibahas dulu secara internal, sehingga kemudian setelah dikaji, maka akan dilakukan tahapan uh, ada, uh, apa namanya, uh, bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan seluruh anggota DPRD dilakukan kajian, kemudian harmonisasi, gitu ya. Sampai kemudian semua anggota DPRD mendapatkan satu frame pemahaman yang utuh terkait dengan RAPERDA yang masuk tersebut. Sehingga kemudian kalau sudah dibahas oleh Bapak Perda itu akan juga ditindaklanjuti ke dalam Pansus dan seterusnya, gitu. Ada lagi badan, badan anggaran. anggaran. Iya. Badan anggaran ini uh, sama berisi perwakilan dari fraksi-fraksi, di mana para personalnya adalah teman-teman yang memang diutus oleh fraksinya untuk bisa mengisi kegiatan di penganggaran di Kota Cilegon. Nah, kita pasti, kalau bicara penganggaran, kan salah satu fungsi yang melekat di DPRD menganggarkan bagaimana badan anggaran ini kemudian bersama-sama dengan uh, eksekutif uh, membahas, hmm -hmm. mengkaji, dan kemudian melakukan uh, sebuah uh, keputusan. Uh, yang nantinya berapa sebenarnya anggaran yang akan disetujui oleh DPRD yang diusulkan oleh eksekutif gitu kan jadi memang pembahasannya ada di DPRD okay. eksekutif yang membuat rancangan uh, uh, APBD-nya kemudian yeah. disampaikan kepada DPRD DPRD yang membahas yeah. bersama dengan eksekutif yeah. nggak bisa sendirian juga yeah. bersama dengan eksekutif okay. pembahasan inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar atau hmm. menjadi rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh badan anggaran bersama dengan tim anggaran okay. Pemerintah daerah Kota Cilegon, sehingga kemudian nanti akan ada kesepakatan bagaimana postur APBD untuk hmm. Kota Cilegon, okay. sehingga disepakati oleh Badan Anggaran bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah. Dan okay. kalau sudah disepakati, sudah disetujui posturnya seperti apa, alokasinya bagaimana, baru nanti akan dilakukan penetapan dalam rapat paripurna penetapan RAPBD. Setelah disetujui, tentunya diawasi juga, nih. Itu selalu ditetapkan. Yeah akan menjadi uh, kegiatan yang berlanjut dengan ya. rekomendasi gubernur hmm. dulu dong, maksudnya hmm. dievaluasi gubernur dulu. Uh, setelah itu kita menunggu evaluasi setelah dijalankan fungsi pengawasan berjalan. Oke, siap luar biasa. Penganggarannya udah nih, ya. pengawasannya jalan Oke, setelah itu. Badan kehormatan. Badan kehormatan ini merupakan salah satu badan, eh, badan salah satu alat kelengkapan dewan yang ada di DPRD yang kemudian memang untuk bisa menjaga marwah DPRD. Bagaimana kemudian eh, tata tertib gitu ya, kode etik dijalankan secara baik di dalam DPRD sehingga kami betul-betul bisa menjalankan tugas kami secara secara maksimal, secara optimal dengan menggunakan mekanisme aturan yang sudah ada. Kami punya tata tertib, ada kode etik yang digunakan juga sehingga betul-betul objektivitas itu harus melekat dalam kegiatan kami DPRD dan kemudian juga fungsi-fungsi yang kami jalankan betul-betul fungsi-fungsi sebagai DPRD yang memang semuanya itu mengarah kepada uh, tugas yang harus kami lakukan sehubungan dengan kewajiban yang harus kami tunaikan sebagai anggota DPRD. Dan dalam menjalankan fungsi tersebut ada tadi kode etik yang harus kami jalankan jalankan ada mekanisme yang kami harus gunakan sehingga rambu-rambu tersebut adalah menjadi bagian yang harus kami perhatikan sehingga dalam perjalanan ketika kami menjalankan tugas sebagai DPRD juga bisa berjalan dengan baik. Wow luar biasa ya bu kita kembali ke tadi uh, ahli tim ahli DPRD ya. apakah ini berlaku di DPRD Telegon atau di setiap daerah bu? itu menjadi uh, kondisi yang bisa jadi nggak sama di setiap oh, daerah, okay, siap. Iya. Okay. Artinya masing-masing daerah mempunyai uh, dasar keputusan sendiri, gitu okay. ya. Tapi sebenarnya secara aturan ada diberikan kesempatan okay. untuk itu. Ada banyak daerah menggunakan juga timah okay. lilitan. Jadi ini untuk di DPRD Kota Cilegon baru periode ini. Betul. Baru periode ini, bu baru ya. Oke, okay, luar biasa untuk membantu tugas daripada pimpinan. Uh, DPD, yeah. oke okay, luar biasa. Sejauh ini Mitra daripada alat kelengkapan Dewan Komisi seperti apa tingkat pengawasan mengingat adanya unjuk rasa dari masyarakat selama ini. Jadi tolak ukurnya di setiap daerah itu ketika unjuk rasa sering ke gedung parlemen tentunya pengawasannya kurang kira-kira gitu kalau tambahkan publik Silakan Bu, Bu Ibu bisa menjelaskan sejauh apa pengawasannya kalau misalkan nih ada masyarakat yang menyampaikan aspirasinya yeah. kepada DPRD memang ini ada satu tahapan komunikasi yang belum berjalan secara baik ini yang seharusnya memang kemudian diberikan ruang yang cukup kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan usulannya, menyampaikan pemikirannya, sehingga kemudian apa yang menjadi usulan tersebut bisa didengarkan, kemudian juga bisa difasilitasi, dan bisa diakomodir sebagai bagian dari tindak lanjut sebagai uh, pemerintah kota kepada masyarakat, melayani masyarakatnya. Kemudian ketika masyarakat yang kita kan juga nggak bisa nggak bisa menghindari ketika mm -hmm. ada masyarakat yang kemudian menyampaikan aspirasinya dengan cara melakukan demo dulu gitu kan mm -hmm. ada ada pesan-pesan yang disampaikan gitu maka tentu saja kita DPRD sebagai lembaga yang kemudian didatangi oleh masyarakat sebagai rumah aspirasi masyarakat kami harus menerimanya. Kami harus menerimanya, kemudian kami dengarkan apa sebenarnya yang menjadi usulan dari masyarakat tersebut, apa yang menjadi pemikiran, dan apa yang menjadi permasalahan mereka. Masyarakat disampaikan kepada kami di PRD, sehingga setelah kita dengarkan, kita, kita juga uh, bisa uh, melakukan dialog secara dua arah. Kita bisa membuat uh, hasil rekomendasinya. Apa kalau rekomendasinya adalah ternyata harus ditindaklanjuti dengan OPD terkait atau dinas terkait, maka... Pimpinan DPRD dalam hal ini Pak Ketua DPRD bisa mengirimkan surat hmm, kepada OPD terkait. Itu tindak lanjutnya Bu ya. Oke. Okay, iya. Okay. Untuk mengirimkan surat kepada OPD terkait sehubungan dengan adanya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada gedung DPRD yang kemudian diterima oleh anggota DPRD sehingga kemudian dari audiensi tersebut kita bisa menindaklanjutinya sesuai dengan apa yang mereka sampaikan, gitu ya. Kita sampai uh, dikirimkan surat kepada UPD, OPD meresponnya, kita undang hmm. untuk bisa jaring bersama hmm. gitu kan, sehingga OPD juga bisa mendengar langsung apa yang menjadi harapan, keinginan dan kebutuhan masyarakat hmm. masyarakat Kota Cilegon kepada pemerintah gitu. Hmm. Ini berkaitan dengan bagaimanapun juga terkait biasanya dengan hak dan kewajiban, sehingga DPRD hadir untuk bisa menjadi fasilitator yang kemudian mendengarkan, menindaklanjuti dan memfasilitasi agar usulan tersebut setelah disampaikan kepada eksekutif kepada e, melalui dinas terkait maka itu juga bisa segera ditindaklanjuti dan masyarakat bisa mendapatkan satu solusi sebagai bagian dari e, apa namanya bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Oke, Bu. Bu secara sederhana aja nih, Bu ya. Mungkin masyarakat Artinya tadi kan anggaran sudah di, disetujui nih tentunya untuk pembangunan jalan yang rusak. Ya. Oke. Tiba-tiba ya masyarakat demo nih demo. ke Dprd itu jalan kok belum ini ini ya. kan lalu anggota Dprd kan manggil OPD itu ya, artinya uh, tidak jalan dong OPD itu karena anggaran sudah ada coba bu secara ini dijelaskan memang begitu faktanya itu seperti apa bu? Nah. Ya ini salah satu untuk bisa mengkonfirmasi mm -mm. kepada OPD tersebut kepada dinas tersebut kenapa ini belum dikerjakan Aiyah. kenapa ini belum jalan, <laughs> gitu kan? Gitu. Maka ditanyakan kepada dinasnya kenapa Siap. ini belum okay. jalan, gitu kan? Kenapa Pak Kadis uh, uh, ini jalan yang sudah rusak belum bisa dianggap sudah ada, gitu. iya. Nah kita akan minta penjelasan, Siap penjelasan dari, ya? dari dinas. Okay. Dinas akan menyampaikan alasan-alasan dan kemudian juga argumentasi-argumentasi terkait hmm. dengan Uh, bisa jadi kendala-kendala yang dialami ya. ketika hmm. dalam proses uh, ada pekerjaan lah, itu, ya, ya uh. ada pekerjaan yang akan dilakukan. sehingga kendala-kendala teknis itu, hmm. ketika ditemukan oleh OPD, kami sampaikan. maka hmm. disampaikan kendala-kendala tersebut komunikasikan kepada kami, ya. sehingga kemudian ketika masyarakat bertanya, kita ah, sampaikan, iya. oh ternyata itu sedang dalam proses, hmm. mereka sedang menginventarisir, sedang melakukan uh, apa namanya uh, pekerjaan dalam tahap berikutnya, ya. dan kita tanyakan targetnya kapan mulai bisa dilakukan dikerjakan begitu. Uh, jadi anggota DPRN nanti sampaikan ke masyarakat. Iya. Gini, gini, gini. Dinas akan jawab. Kami akan mulai kerjakan misalkan awal Oktober 2022. Awal Oktober. Jadi catatan ya Pak Kadis bahwa ini akan kami sampaikan kepada masyarakat. Awal Oktober jalan itu akan mulai dibangun begitu. Oke. Nah disitulah biasa. fungsi pengawasan kita melekat juga. Siap. Tanggal 1 Oktober ini dikerjakan. Iya. Gitu. <laughs> Oke luar biasa sobat Lukas TV. Bu kita kembali ke. Kota Cirebon ini adalah kota industri. Yeah. Oke okay, bu, pandangan Ibu Uyun. Bagaimana indeks kelayakan tempat tinggal bagi masyarakat yang berdekatan dengan industri? Karena pantauan kami bu, industri yang mungkin uh, kimia itu seberangnya itu udah pemukiman. Ya. Yeah. Pandangan Ibu. Silahkan, Bu. yang pertama sebenarnya seharusnya mengacu kepada rencana tata ruang tata wilayah, itu yang pertama, bagaimanapun juga uh, kota Cilegon sudah didesain, sudah direncanakan bagaimana uh, wilayah tersebut per wilayah, per wilayah iya, itu. terkondisikan, terrencanakan untuk mana yang daerah pemukiman mana yang untuk daerah industri, mana yang untuk pendidikan dan lain sebagainya, ini adalah rujukan yang pertama, bahkan ditindaklanjuti dengan RDTR, Rencana Detail Tata Ruang, ini menjadi sebuah uh, dokumen yang lebih mendetailkan lagi bagaimana perencanaan tata kota di Cilegon juga harus bisa lebih baik sesuai dengan apa yang semestinya gitu ya karena menggunakan konsultan menggunakan para ahli gitu kan dan kemudian dalam perjalanan ketika kita menemukan bang hmm. dalam aktualnya hmm. ada rumah-rumah masyarakat yang hmm. seharusnya nggak ada di situ Yap, seharusnya tidak ada di situ seharusnya okay. ada di situ okay. ada di situ misalkan untuk dekat dengan industri maka yang pertama kali dilakukan adalah melakukan uh, sebuah uh, pemahaman apakah memang lokasi tersebut masih terkategori memang kawasan pemukiman. Kalau masih terkategori kawasan pemukiman, maka tentu saja harus betul-betul di, di, diberikan juga penjelasan bagaimana supaya juga industri itu bukan berumah, industri yang berbahaya. Oke. Hmm. Karena kalau kita bicara industri di Cilegon, memang industrinya cukup banyak. Investasinya aja 2021 kemarin 17, 17 triliun bang. Angka yang cukup besar sehingga kemudian kalau misalkan Cilegon dengan labelisasi kota industri wajar, tapi kemudian memang harus ada juga sebuah konsistensi iya. masyarakat ketika memang itu menjadi wilayah industri masyarakat terkait dengan jarak dengan pemukiman Oke. juga harus diperhatikan pemukiman yang layak di tempat tinggal ya bu ya iya. ini menjadi pr bersama buat kita Siap. terutama Setuju. di prd Oke. karena bagaimanapun juga memang salah satu program yang hadir di dinas sosial kota Cilegon itu adalah salah satunya rumah tidak layak huni kalau sekiranya rumah tidak layak huni itu masih ada, maka pemerintah berkewajiban untuk bisa menyediakan membantu rumah yang fasilitasnya itu dikatakan layak huni okay. dengan APBD Kota Cilegon, tapi juga harus lahannya punya yang bersangkutan gitu. Sehingga kalau misalkan itu berjalan bu, programnya bu berjalan 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 okay, bang, okay, okay. itu merupakan bahan, hmm. uh, salah satu hibah yeah. yang diberikan oleh pemerintah kota kepada masyarakat melalui program Ruti, RTLH rutilahu yeah. rumah tidak layak huni itu berjalan bang sampai okay. dengan saat ini. Okay. Yang harus kita dorong adalah kemudian uh, menyisir agar supaya masyarakat yang mempunyai rumah tidak layak huni juga semakin kecil. Karena juga kalau masih ada berarti tugas pemerintah untuk bisa melakukan uh, renovasi, perbaikan terhadap rumah tersebut sehingga rumah tersebut menjadi rumah yang layak untuk dihuni oleh masyarakat Kota Cirebon. Ya, kadang kita sih miris ya, Bu. Ketika di dikelilingi industri, perusahaan raksasa, masih ada tempat tinggal yang tidak layak. Ya tadi Bu kata Ibu, itu tugas kita bersama gitu ya. Bu ya. Oke, luar biasa. Bu Nah, lanjut ya Bu ya. <laughs> Selaku pimpinan Dprd, ya. think, uh, ibu bisa jawab bisa tidak juga ini ya. ya. <laughs> Selaku pimpinan Dprd, tingkat kepuasan atas pemerintah saat ini yaitu eksekutif, kalau di persentase dapat nilai berapa nih, ibu? <laughs> ini Bu? Uh, ini satu jawaban yang harus digunakan secara kuantitatif. Ya. Salah satunya adalah ukurannya adalah survei. Survei. <laughs> harus dilakukan sebuah kajian. Berapa tingkat kepuasan masyarakat kepada pemerintah Kota Cilegon? Tugasnya Bapak Dalit Bang untuk melakukan kajian tersebut oh, iya dengan uh, satu kajian yang dilakukan oleh para pakar atau tim ahli sehingga kemudian mereka bisa membuat sebuah hasil yang direkomendasikan berapa angkanya berapa persen kepuasan masyarakat terhadap pemerintah tentunya ada lembaga survei yang bisa 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 lembaga survei bapak dalit bang juga bisa membuat kajian bagaimana sebenarnya kepuasan masyarakat terhadap hmm. pemerintah daerah harus kuantitatif yang nggak bisa dikira-kira kayaknya nggak bisa okay. angkanya harus kuantitatif bang pakai angka persentase bang jadi kalau ada si B kita tanya kalau si A jawabnya bagus pemerintah saat ini karena dapat penghargaannya banyak sekali. Si B menjawab kurang baik karena jalan-jalan masih pada rusak yaitu eh, tanggapan masing-masing iya. lah Bu ya? itu karena parameternya berbeda ya iya. cara pandangnya masing-masing dengan dasar yang berbeda ada iya. yang menggunakan dasar sebagai infrastruktur iya. ada yang dasar menggunakan uh, penghargaan maka luar. itu menjadi sebuah kesimpulan ataupun pendapat dari masyarakat yang sah-sah saja sah -sah gitu. Sah -sah gitu. Iya. Tapi, tapi kalau, kalau jawaban ini kalau... ini luar biasa, harus ada lembaga survei, maka harus, bisa bukan <laughs> harus ada lembaga survei, harus ada kajian yang yeah. dilakukan oleh Bapak Pedalit Bang, bisa yeah. juga oleh lembaga survei untuk yeah. bisa menyampaikan Angka secara kuantitatif terhadap kepuasan masyarakat kepada pemerintah begitu. Oke, okay. sebagai politisi perempuan khususnya Kota Cilegon okay, bahkan bang. ibu pertama sekali menjadi anggota dewan menjadi unsur pimpinan. Yeah. Apakah niat perempuan masuk dalam dunia politik cukup tinggi untuk saat ini atau ke 2024? Kalau melihat dari anggota Dewannya aja bang, yang di, di PRD Kota Cilegon itu kan dari 40 baru 4 orang anggota dewan perempuannya, artinya baru 10 persen anggota DPRD yang uh, perempuan yang terfasilitasi atau bisa masuk ke dalam anggota DPRD Baru 10% bisa, ya Bu? Iya ya? bisa masuk ke dalam lembaga legislatif ini gitu kan Dan 5% disumbang di dari PKS. Iya Dua kan? Iya, PDIP dua juga Jadi kita uh, ada empat orang perempuannya Kemudian juga Bang yang tidak kalah penting bahwa uh, struktur partai itu, struktur partai itu sekarang ini 30% yang harus mengakomodir perempuan ya. Jadi kalau misalkan ada partai politik yang ada di Kota Cilegon tidak me mengakomodir atau tidak melampirkan, tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bisa menjadi dari sempur, KPU ada sanksi atau apa itu? amanat undang-undang. Amanat undang-undang itu, iya, undang gitu ya. Tiga puluh okay. itu harus perempuan. Siap, betul, siap, siap, ya. Jadi memang sekarang itu perempuan diberikan ruang uh, untuk bisa uh, beraktualisasi diri. Artinya tiga puluh persen duduk di DPRD atau hanya menjadi kader? pengurus partai. Pengurus saja. Ya, oh. partainya itu 30% persen perempuan. Siap. Calegnya 30% persen perempuan. Siap. Bang. Walaupun tidak lolos nanti, pokoknya dia caleg 30% persen. Memang kasusnya akhirnya berbeda, ketika nggak lolos gitu kan? Oke, oke, oke. Sebagai partai pengusung pemerintah, ya. salah satunya silahkan memberikan tanggapan sejauh ini, sudah sejauh janji politik wali kota dan wakil wali kota. Memang masih adakah yang harus dibenahi atau ya edukasi lah. Seperti ya. itu, tentu saja kami DPRD ini adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah itu adalah eksekutif bersama dengan DPRD. Maka kolaborasi dua lembaga ini menjadi sebuah kolaborasi yang berjalan semuanya sesuai dengan tupoksi yang melekat. Bagaimanapun juga kami DPRD itu akan melakukan pembahasan bersama dengan eksekutif terkait dengan pengambilan-pengambilan keputusan, misalkan penganggaran salah satunya gitu kan. Kemudian yang yang harus kita perhatikan juga adalah bahwa ini DPRD bersama eksekutif ini selalu bersinergi sehingga kemudian ketika program yang dijalankan oleh eksekutif dalam hal ini wali kota Cilegon bersama dengan wakil wali kota Cilegon kami akan selalu memberikan dukungan secara maksimal terkait dengan fungsi penganggaran yang melekat pada kami ketika itu berkaitan dengan program atau rencana kegiatan ya berkaitan juga dengan pembangunan yang ada di Kota Cilegon. Janji politik harus dituntas, ditunaikan, harus diselesaikan. Itu adalah bagian dari uh, komitmen yang ingin dihadirkan untuk masyarakat Kota Cilegon. DPRD mensupport, DPRD mendukung agar itu juga bisa berjalan dengan baik. Dan salah satu bentuk dukungan kami adalah menganggarkan itu agar ketika uh, eksekutif ataupun dinas mempunyai program kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat, kita dukung. Kita support agar berjalan dengan baik, dan kehidupan masyarakat Cilegon juga bisa terfasilitasi secara maksimal. Wow, luar biasa! Terakhir, Bu, closing statement: pemirsa lugas TV, yang pasti Cilegon ini punya kita bersama. Iya, yeah. mm. Cilegon ini punya kita, warga masyarakat Kota Cilegon. Kontribusi dukungan saling sinergi adalah salah satu indikator yang akan saling menguatkan dan menjadikan pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar. Tanpa dukungan kita semuanya, tanpa kolaborasi dari semua pihak, tanpa sinergitas dari semua unsur, itu akan sulit dilakukan pembangunan secara masif dan berkelanjutan. Dan dukungan dari kita semuanya akan memberikan sebuah kelancaran dan rasa optimis yang besar bahwa pembangunan ini bisa dicapai dan bisa menghantarkan sebuah kesejahteraan bagi masyarakat Kota Cilegon. Terima kasih, saya Nuratul Uyun, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Sahabat Dugas TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi bincang-bincang kita. Kita sudah sampaikan pertanyaan dan Ibu ini luar biasa menjawabnya. Wow, luar Lugas seperti itu. Seperti itu. <laughs> Oke, untuk inti sari, saya serahkan kepada Pak Blangkon. Ya, baik. Terima kasih, Bang Badi Asinaga. Sahabat Dugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar. Sama-sama perbincangan dengan narasumber kita siang ini di sini Pak Blangkon hanya sedikit ada benang merah atau intisari. eksekutif dan legislatif sama-sama punya tim ahli agar tercapai tugas yang baik dan sempurna kemitraan yang sejajar dengan tujuan sama kesejahteraan rakyatnya tim ahli sangat perlu adanya tapi lebih perlu lagi ahlinya ahli yang tentunya jangan pernah ada dusta di antara kita demi rakyat tercinta sinergilah eksekutif legislatifku demi Cilegon tercinta sampai jumpa di session berikutnya